Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sound system pemula. Nah, ini saya akan tutorial bagaimana efek dari mixer Sound Queen Pro FX 4. Apakah nyes dengan mic wireless-nya? Ini menggunakan Asley MC Pro. Ya. Kemudian perangkat yang saya gunakan lainnya ada equalizer. Ini ada equalizer ya, yang atas tidak terpakai, equalizer paling bawah. Kemudian ada crossover. Equalizernya kita menggunakan produk yang sama, Sound Queen. Untuk crossovernya saya menggunakan produk Dybe. Oke. Untuk settingannya, yang pertama untuk equalizernya, oke. Gimana ya, seperti ini untuk yang channel atas, channel mid high nya grafiknya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian yang bawah ini saya gunakan untuk cover loss up nya seperti itu. Oke ya, jelas. Kemudian untuk settingannya, ini untuk crossovernya, volume, kemudian ini untuk frekuensi, untuk mid high nya saya di angka 140, kemudian ini di exover frekuensi mid high nya saya di mentokan di angka 9,6. Nah ini ya, ini hanya saya gunakan outputnya untuk mid high saja, karena saya menggunakan speaker mid high-nya 12 in 1 plus tweeter, sama ini untuk low sub-nya 15 in 1. Kemudian untuk low saya pakai channel B, volumenya segini, frekuensi low-nya segini. Ini tidak berfungsi kalau low outputnya, jadi yang berfungsi hanya ini untuk frekuensinya, kemudian ini volume low-nya seperti itu. Powernya, power rakitan 10 ampere ya. Kita tes. Kemudian ini untuk channel 1 ini ya, saya gunakan untuk mic-nya seperti ini. Ini untuk potensionya seperti ini, potensionya gain saya tutup. Nah ini bisa perhatikan, ada mid, high, mid, low, out, efek, ini pan pot atau balance. Kemudian ini untuk master efeknya. Kemudian ini adalah frekuensi efeknya seperti ini. Ini mic-nya kita coba. Speakernya di sini. Ya. Ini speaker. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Cek this 1 2, halo cik 1 2, this cik, halo halo cik cik, halo this cik, halo this ya. Yeah, ini ya, jadi ini suara asli dari yang kita review ini. Cik seduru altis, cik halo hai, cik seduru altis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu potong tumpeng kepada ketua panitia, dimohon untuk maju simbolis potong tumpeng. Ya ini ya, cik satu dua tis halo. Cik satu dua halo cik. Ya manis sekali. Untuk efeknya sangat mantap. Saya cocok di 105 ya. Ada efek-efek lainnya. Jadi kalau untuk yang lainnya saya kurang suka. Yang atau di angka 222 juga lumayan mantap ya. Coba ya. Itu. Ini 105. Kita coba di 222. Untuk pidato, untuk nyanyi cocok sekali ya di 105. Ini yang 22. Ci satu dua tis. Ci satu. Acara yang selanjutnya yaitu potong tumpeng kepada ketua panitia, dimohon untuk maju simbolis untuk potong tumpengnya. Ci satu dua tis. Nah, cik satu dua, tes halo, cik. Ya, itu teman-teman untuk review sedikit mengenai mixer, efek mixer Sunqueen Pro Effect dengan pengaturan seperti yang saya pakai ini. Seperti itu. Ini bukan hanya untuk jadi patokan, tapi hanya review aja, selera tergantung telinga masing-masing. Oke, teman-teman pecinta sound system, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 1 2 3. Oke.